guys, kembali lagi di channel Madi Andika Motovlog Pemula. Oke, dari sekian lama saya tidak membuat video atau membuat konten. Nah, di sini akhirnya saya bisa keluar dari rumah, guys. Sekarang saya tinggalnya di Sumatera ya, guys ya. Karena kuliah udah selesai, udah wisuda juga. Dan kerja pun saya udah keluar dari kerjaan di Jogja, guys. Jadi sekarang saya stay di rumah. Rumahnya di Sumatera, guys. Nama desanya itu Kalideras 1A, guys. Nah, ini saya dari ini ya, guys, tadi dari Pasar Tugu Mulyo. Main-main gitu, ngukur-ngukur jalan. Gabut soalnya di rumah, guys. Daripada di rumah terus, mumpung cuacanya lumayan bagus sih. Biasanya kalau kemarin-kemarin tuh memang hujan, guys. Ini dari pagi tadi nggak ada hujan sih, mendung gitu, cuman enak sih. Ini malah mendung jadinya. Oh, you're so funny. Tapi di sini jalannya sepi ya, guys ya. Aspalnya juga udah bagus. Namanya hujan masih di pedesaan ya, beginilah sepi. Beda kalau di kota. Kalau di kota ya rame, banyak mobil, banyak motor. Kalau di sini motor pun dikit, guys. Mobil juga dikit ya, karena masih di pedesaan. Ini masuknya ke kecamatan, guys ya. Kabupatennya beda lagi sana. Kalau saya kecamatan Musuji, guys. Kabupaten Oki, Ogan Komering Ilir. Untuk kotanya Kota Palembang saya, guys. Ini saya sendiri, guys, ya. Dari rumah ke pasar gitu, main-main aja tadi. Ini sekarang saya menuju pulang, guys, ya. Ada tikungan, guys. Wow, enak kali, guys. Jalannya bagus di sini, guys, ya. Wow. Mungkin bentar lagi saya coba lah limit. Coba-coba aja. Soalnya lama juga nggak pernah keluar ini. Udah ada 2 bulanan saya di rumah, guys. Karena hujan juga. Kalau di rumah jalannya tuh becek. Beda kayak di Jogja dulu tuh kan, keluar langsung aspal. Kalau di sini enggak, guys. Nyari aspalnya tuh jauh, setengah jam lebih. Jadi kalau mau keluar itu males. Terus becek juga kan. Mungkin ini saya potong-potong juga ya, guys ya. Karena bawa satu aja sih baterainya. Kalau dari Tugu Mulyo rumah saya itu kurang lebih 1 jam setengah kalau pelan-pelan, guys. Kalau ngebut bisa 1 jam. Kalau di aspalnya ini sih deket. Hanya aja sih ini waktu pas masuk mau ke rumah itu jalannya batu-batu, tanah. Kalau hujan tuh becek ya, guys. Ngomong-ngomong, bagaimana ya kabar-kabar teman-teman ini? Soalnya lama udah nggak ngupload video, udah ada 5 bulan lebih loh. Soalnya baru sempet ngevlog lagi. Udah coba, guys ya. Guys.
ini perjalanan masih setengah perjalanan lagi, guys. Ini kalau saya bilang, maaf jika salah ya guys, ini daerah Bulu Cawang. Samping-sampingnya itu sawitan semua, guys. Bulu Cawang itu, guys, PT Bulu Cawang. Di sini sepi, guys, sering, guys. Dan teman-teman aku bilang waktu itu ada memang kejadian begal di sini. Ditembak mati juga. Entah itu benar infonya atau enggak itu. Soalnya di sini rawan juga, guys. Jadi kalau kita mau keluar tuh hati-hati juga. Kasih sepi kan, guys? Enak nih buat reading ini, guys, benar. Nah, di sini ada ini, guys. Ada orang nanam durian. Lumayan besar ini lahannya, guys. Tuh. Ada 1 hektar lebih ini, guys. Nih, karet pinggir sawit, guys. Jalannya bagus, guys, di sini, guys. Enak. Oh, tikungan, guys. Tapi hati-hatilah. Soalnya rawan kecelakaan juga di sini, guys. Tajam sih. Sepi banget, guys, di sini lintasnya. Ini namanya lintas timur ya, guys. Kalau nggak salah sih. Soalnya lama udah nggak pulang. Jadi kurang ini, agak lupa gitu. Dulu di sini jelek jalannya, guys. Sekarang udah bagus banget. Kan sepi kan? Cuma 1-2 aja ya, mobil lewat, motor juga lewat. Cuma 1-2, sepi dah, guys. Ini tikungan ke kanan, guys, ya. Tajam lagi. Di sini udah masuk Suryadi, guys, ya. Ini Suryadi Blok M kalau nggak salah ya. Tuh lurus ke sana masuk Suryadi Blok M. Bisa juga ke sana Musuji Makmur sama Musuji Raya kalau nggak salah ya. Maaf jika salah ya. Dikoreksi. Ini Blok M, guys. Ada Alfamart juga di sini, guys. Mungkin saya potong, guys, ya, videonya, guys, ya. Nanti sana saya hidupkan lagi webcamnya. Halo, guys. Ini saya nyalakan lagi, guys, ya. Ini sudah sampai camp namanya, guys. Kalau orang-orang bilang ini di sini camp. Di depan itu ada jembatan. Ada dua jembatannya, guys. Jembatan yang sebelah kanan itu udah lama enggak kepake. Ataupun diganti baru yang dipakai jembatan yang ini, guys. Walaupun diganti baru tetap aja, guys, rusak. Udah ada yang jebol. Nih. Tuh, guys. Tuh jebol. Namanya kan
jalan-jalan desa sini kan truk-truk muatan sawit itu guys kan berat-berat, jadi kan wajar sih bisa jebol karena hujan panas juga guys. Tuh becek guys, ini 3 hari yang lalu hujan guys, sekarang udah 3 hari udah panas terus, jadi berani saya keluar guys. Tuh sawitnya guys, habis ditanam ulang baru 3 4 tahun mungkin ya, apa 3 tahun kurang tahu juga sih guys. Ini kita belok ke kanan aja guys ya, seberangan biar cepat, kalau lurus itu jalannya lubang-lubang guys, nggak enak jadinya. Kalau lewat sini namanya kita seberangan blok A namanya guys. Jadi di desa saya itu pakai blok ya guys, dari blok A sampai blok F. Kalau rumah saya itu di blok D, itu rumah saya guys. Jika jikemnya ini masih nyala atau baterainya masih hidup baterainya, mungkin sampai rumah saya ngebloknya guys, sampai depan rumah. Jika kalau baterainya udah habis ya mohon maaf guys. Tuh guys, mendung guys di sini guys, mau hujan kayaknya. Makanya saya pulang. Nanti kalau kehujanan kan becek nggak bisa lewat nanti guys, licin jalannya. Gerenjel-gerenjel, sakit tangannya. Buat nahan. Sawit semua. Nanti di sana ada karet, guys. Dan dekat lagi ada perumahan kok, rumah-rumah warga. Dekat lagi. Itu sutet, guys ya. Tiang-tiang sutet, kayak tiang listrik itu sutet namanya kalau kami bilang. Jalannya, nah ini guys, kalau hujan ya bahaya, nggak bisa lewat. Untung aja jalannya kering, jadi cuma lubang-lubang aja. Oh itu jembatannya guys. Ini waktu itu ada 1 bulan yang lalu atau 2 minggu yang lalu itu. Jembatannya jebol itu guys, diperbaiki lah. Kalau nggak diperbaiki mau lewat mana juga. Ini dia guys, kita belok ke kiri guys ya, arah menuju pulang kita nih guys. Tuh becek kan guys, tuh udah ada depan, udah ada rumah-rumah guys, rumah-rumah warga. Ini kan mobil-mobil kecil ini pribadi lewat sini aja guys, kalau lewat jalan utama di sana itu lubang-lubang. Kalau mobil jazz gitu Brio nyangkut kalau ke sana guys. Ini kan jalan seberangan. Ini pun udah ini jalannya tuh lubangnya dalam. Halo guys, akhirnya sudah sampai nih guys di desa saya. SD itu guys. Ini lurus lagi, ntar lagi sampai rumah saya guys. Ini pasar guys ya, pasar desa. Thank you.
Nah, di sini ada bertasop, guys. Alfamart juga ada sebelah kanan saya, guys. Ini bentar lagi, guys, sampai, guys. Ini belok ke kiri ya, guys, ya. Ini rumah saya, guys. Oke, akhirnya sampai juga, guys. Terima kasih, guys. Salam motovlog pemula.